Difokusin dulu. Belum fokus. Oke, halo YouTube, ketemu lagi sama saya Pilot Ngapak. Di video kali ini kita mau unboxing ya. Ini langsung dari Alpha Squad Multirotor. Dikirimin katanya buat hadiah buat dipakai sama Pilot Ngapak buat main race. Senyapa, kita langsung unboxing aja, Bro. Dari Alpha Squad Multirotor Indonesia ini. Salah satu pabrikan asli Indonesia nih, pabrikan drone ya ini ya. Cek, ini ditaruh dulu handphonenya. Pakai handphone. Oke. Ini dusnya, kita buka. Isinya apaan? Oh, penasaran nih Pilot Ngapak juga penasaran isinya apaan. Wah. Wih, dikasih strap. Ngeri banget nih. Waduh, strapnya banyak sekali, strap baru ya ini ya. Alpha Squad Multirotor ini pakai strap yang baru, strap yang udah pakai stainless steel ya. Ini biasanya kan yang dulu kan pakai plastik keras gitu ya. Ini sekarang pakai stainless steel. Cuma sebenarnya yang mau di unboxing bukan ini, Bro. Ini mantap sekali ini per biji. Sekarang sekitar 40 ribuan ya. Wah, lumayan buat koleksi, buat cadangan-cadangan. Ya, yang mau di unboxing sebenarnya ini. Ini bro, barangnya tuh ini dari Alpha Squad. Waduh, ini unyu-unyu banget ini bungkusnya. Kita unboxing sekarang. Maaf ya, ini pakai tangan satu. Soalnya ini Pilot Ngapak rekam pakai handphone dan ini ngerekamnya sendirian. Apa dia? Dia adalah Amram. Ya pokoknya ini motor terkeren untuk saat ini buat Pilot Ngapak ya. Soalnya ini kenapa Pilot Ngapak bisa bilang terkeren, soalnya ini motor bikinan Indonesia, Bro. Kalau T motor F40 Pro versi 2 itu kan bikinan Cina ya, itu ya T motor Tiger motor itu dari Cina. Dia motor keren, cuma ini juga lebih keren lagi, Bro. Lihat ini, waduh, detailnya. Ini ya detailnya ya, Alpha Squad Multirotor. Ini ukuran motornya 2207 kalau nggak salah ini. Kita lihat, coba lihat speknya. Ya, ini 2207 2645 kv, Bro. Ngeri banget ya. Bentuk motornya juga keren banget. Oh, ini nih magnetnya tuh asik banget nih. Ini mirip-mirip di apa? Di tim motor ya. Cuma ini kayaknya magnetnya lebih banyak dan lebih tebel nih. Lebih kecil-kecil. Kalau di tim motor dia magnetnya lebih sedikit cuma lebar. Kalau ini lebih banyak tapi tebel gitu, Bro. Di 2207. Keren banget nih. Ini udah mirip-mirip pelek racingnya mobil-mobil sport gitu ya. Waduh, mantap banget. Ini buat rodanya Tamiya zaman now, drone racing, Bro. Waduh. Buat kalian yang penasaran sama performanya kayak gimana, tunggu aja. Ini ada satu set. Ntar Pilot Ngapak build pakai frame-nya Alpha Squad juga lah. Oh, ada suratnya. Mas Bro, aduh, disebutin namanya Mas Bro Dedi, care package just for you. Waduh, dikasih cinta, salam FTV. So-so, kisah-kisah dari Om Yuda sama Om Nugi Alpha Squad Multirotor. Waduh, terima kasih banget Om buat motornya. Ini Pilot Ngapak coba di video berikutnya ya. Soalnya ini partnya juga belum pada datang. Ini yang baru datang tuh apa ya tadi? Oh ya, ini nih baru datang receiver. Ini pakai XM Plus. Ntar pakai framenya Alpha Squad dari Alpha Squad ya, Alpha Squad Hornet. Ntar. Waduh, mantap banget. Oh ya, buat kalian yang belum like dan follow Facebook, Instagram sama YouTube-nya Alpha Squad, di follow ya. Pokoknya keren banget lah produknya Indonesia. Ini produk paling keren dari Indonesia nih, produk untuk drone racing paling keren dari Indonesia. Maksudnya yang beneran lumayan premium ya. Bukan lumayan premium, kalau menurut Pilot Ngapak di internasional pun ini udah masuk premium banget sih. Kayak misalkan dari frame-nya itu yang premium banget. Kemarin Pilot Ngapak pernah nyobain dari Revolver 5X itu. Waduh, frame-nya tuh build quality-nya mantap banget. Oke, segitu dulu aja unboxing Amram. Untuk penjelasannya ntar dijelasin ntar lah. Oke, sekian, terima kasih. Salam Pilot Ngapak. Dadah.